Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mas Bro Teknik? Semoga dalam keadaan berbahagia, sehat, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Mas Bro Teknik kedatangan sebuah magicom dengan kerusakan pada saat mau melepas panci, ini lengket, tidak mau ditarik, sehingga yang punya memaksa menarik sehingga tutup magicom ikut terlepas. Baik, Mas Bro Teknik akan memulai untuk perbaikan magicom dengan kerusakan tersebut. Ya, yang pertama ya kita buka untuk bagian bawah, ya kita cek kabel untuk heater penutup ini putus ya. Kita usahakan untuk disambung, yaitu ya lihat kondisi ini kita sambung antara heater penutup dengan yang bawah. Lalu ya kita ganti untuk termostatnya ya, karena kondisinya juga kurang bagus. Kemudian ya kita ganti dengan yang baru ya. Ini cara melepasnya. Kita luruskan dulu supaya bisa terlepas satu persatu ya. Di sini ada tiga yang kecil, kemudian satu yang di tengah yang besar ya, ini kita luruskan. Setelah semua lurus untuk termostat ini baru bisa kita lepas ya. Ini lihat kondisinya masih ada satu yang masih belum lurus. Kita luruskan. Nah, ini otomatis akan lepas sendiri. Nah, ini kita lihat sama-sama kondisi daripada termostat yang kondisinya juga lemah. Ya, ini sahabat Mas Bro Teknik bisa lihat ya, kondisi pernya pun ya ini sudah membesar. Ya, kemudian bagian dalamnya ya ini lemah sehingga tidak mau turun ya, sehingga lengket terhadap panci. Salah satu penyebabnya adalah dari situ ya. Kemudian kita ganti yang baru ya. Caranya sama, kalau tadi kita luruskan, kalau yang baru ini kita bengkokkan ya, supaya bisa menahan ya, supaya ini tidak lepas. Ini bisa Mas Bro lihat secara detail ya. Ini Mas Bro coba bengkokkan bagian yang tiga yang kecil. Perhatikan ya, agar nanti sahabat Mas Bro Teknik bisa mencoba sendiri ya, untuk kondisi apabila magicom ini kerusakannya pancinya lengket. Setelah itu ya pasang kembali untuk tutup heaternya ya, kemudian kita pasang bagian stopnya, apa colokan kabel stop kontaknya. Nah, ini kita pasang. Perhatikan untuk lubang baut ya, ini kita pastikan dengan penyangganya ya, supaya tidak harus memutar-mutar. Ini kita harus luruskan, ini kita tekan bersamaan ya, supaya bisa mengunci antara tutup yang bawah dengan bodi dari magicom ini. Nah, ini ada khusus klipnya ya, ini harus benar-benar pas, kemudian baru kita tekan pelan-pelan. Itu cara memasang untuk bodinya ya. Ini baut satu lagi, kita pastikan bisa terpasang dengan kencang. Setelah itu ya, ini kita coba ya, kita pasang untuk bagian pembuangan air ya. Ini kita pasang untuk pembuangan air, uap air ya. Perhatikan ya, kemudian kita pasang.
Nah, kemudian penyebab selanjutnya untuk panci lengket adalah bagian penyangga panci yang tadi ya kotor berkarat, entah disebabkan dari apa. Yang di sini sepertinya ada plastik yang masuk yang menyebabkan pada saat ada pemanasan ya dia meleleh sehingga menyebabkan seperti lem. Ini kita coba ya, alhamdulillah untuk cooker ataupun warmnya atau pemanasnya ini penghangatnya ini bisa berfungsi. Terima kasih buat sahabat Mas Bro Teknik yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.